So ini peralatan kemah. Alatan tidur. Kemah ada dua. Flysheet. Ini kerusi. Kencing. Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. So, kali ni kami akan bermalam berkemping di tempat yang kami pun tak tahu lagi. Kami cuba cari campsite yang berbayar. Kalau tak ada, kosong. So kami akan wild camping kat mana-mana. So stay tuned, geng. Kat mana kami akan pergi? Hari nampaknya macam nak hujan, geng. Alamak. Okay, tak apa. Kita menempuh sebarang cabaran. Are you ready for your next adventure? Yes! Gopeng ni ada banyak campsite. Kami akan try dulu Gopeng ni. Harap-harap ada kosong. Okay, belah kiri adalah Gua Kandu. Ada Gua Kandu dia. Cafe dia? Itu sama. Cafe P. Ramli, geng. Sini sedap juga nasi dia. Aku pernah makan. Restoran P. Ramli tadi berdekatan dengan Gua Kandu. Anda Google. Oh, mana kita nak pergi ni? Depan straight ke ataupun belok kiri ni? Sekejap eh. Mana nak pergi ni? Weh. Kat depan eh? Depan. Ha, kami try depan dulu. Selamat datang ke Jahang Gopeng. Okey, ini dia. Signboard. Dalam. Dalam dia. Nampak orang ada kursi. Ramai geng. So, aku dah sampai di Radak Adventure eh. Riverside Camp. Wah, dah berubah. Dah berubah. Tempat dia dah berubah kan. Memang siapa tempat ni. Wild camp. Jauh sikit daripada toilet. Ni Zen. Okey, Zen kat sini. So sini 200. Dan besar ni yang dekat wild camp ni 200.5. Ini ada. Oh, ada tembak ikan ni tu. Wild camp. Oh, hari dah hujan kan. So kami tak ada keputusan lagi mana kami nak tidur ni. Oh, ni ada kelengkapan dia. Life jacket dia ada. So guys, kami singgah di Mi Kari Ami yang popular dekat Gopeng, dekat dalam kampung. So sini memang popular dekat ni, popular dengan mi kari dia. Memang kami selalu datang sini. So ni dia punya waktu berniaga 8:30 sampai pukul 6 petang. Wah, ramai juga yang datang yang tanpa seeker kat sini. Ini sahabat saya ni, Irwan Ahmad ni. Thank you.
Ah, ni dia mi kari kami. Memang legend lah mi kari ni. Memang sedap. Okay, Angah makan kuih tiaw sup. So, situ ada mi kari. Mi apa? Mi kicap eh? Mi kicap. Mi kicap. Mi kari kat sini memang sedap. Dia punya kari dia memang marvelous lah. Sedap. Ya? Tapi pedas juga. Rumah kampung Gopeng cantik. Makan sekali kan? Kita makan kat situ kan, Mak? Okay, dekat sini adalah point rafting. Starting point rafting. So, ramai dia orang akan start rafting dekat sini ya. So, situ ada cross sungai. Eh, dulu pun sini hutan ni. Ya, Mak. Kamu tolong ambil berhenti kat sini sekejap, Mak. Ya, ya. Takkan saya nak pergi cross. Cross saja. Tak ada apa. Nah. Sungai ni tak tahu lah kenapa. Jenis pula kan ni. Sungai ni jenis. Tapi yang belah sana ni keruh. Jadi sempadan pula kat situ. Dahlah sungai ni daripada mana. Tinggi ni, tinggi ni kan. Ini lebih kurang dalam 40 darjah, 50 darjah kan. Okay, kami baru visit hijau campsite ni. Oh, tu dia. Ini mahal kot. Yang tadi tu yang apa pelantar kosong tu dia muat untuk 3 kemah. Harga dia RM400. Ini orang tadi. Ini lagi mahal ni sebab dia ada tandas tadi ni. Oh, ini lagi mahal ni. Rumah mahal ni lebih daripada RM400 ni. Assalamualaikum. So ini ada platform-platform yang sedang dibina. Kamu duduk sini macam ni. Si Treglo ya. Agrotech Pro Buangku. Masuk dalam lagi. So kami berhenti kejap, kami nak tengok. Dan di sini ada pertemuan antara dua sungai. Tengok belah sana keruh. Dan belah sini jernih. This
Cepat ni pulak kan. Sungai bawah. Oh my god, I am so scared. Kami tak boleh masuk sebab ada roof box. Kita memang masuk. So kami jumpa satu campsite, Pak Din campsite ni. Kita try tengok. For all day, we might use this toilet bathroom available. Okay. Inside lah. Kawasan campsite ni ada sinki, ada tandas dan tapak dia tak banyak, cuma ada sikit je lah tandas ni tapak dia. Sekarang ni keruh sebab lepas hujan. So ni dia sungai dia. Boleh lah kanak-kanak boleh mandi kat tepi-tepi ni. Ha, situ pun ada orang camping kat situ. Okay guys, kami dah sampai di Radak Adventure Riverside Campsite. So kami check in ni dengan Brother Royot. Okay, kami nak pacak camp geng. Okay. Kat sini ada orang. Kami akan ambil tapak dekat dalam ni. Ini hotspot dan wild camp kat situ. Dia kecil tak payah. Dia tak power. Nak try. Raik ambil lamp ni. Pidu. Pakai lamp. Cepat. Lepas subuh dia ada kat sungai. Janji manis. Si Ahmad ni. Ahmad ni punya janji manis dia. Tak, lepas subuh mana aku 9. Ada air teh, minum sekejap dulu. Jangan pakai straw. Kenapa pula? Jangan pakai straw. Kenapa? Lepas straw dah kotor. Belatus ni. Yo, termasuklah pasir-pasir dalam tu. Tak, dia macam ni guys. Luka. Tak ni. Mana yang tu? Kenapa tak ada bawa ke? Oh ni. Ah tu, okey. Okay, kami pakai all light. Banyak juga. Di sini ada Armitek all light. Ada ini Clarus CL3 portable power station, EcoFlow River 2 Pro untuk charge. So, kami akan camp dekat dalam hutan tu. Okay, ini tempat kami, wild camp. So ini dia, boleh pasang dua kemah dan juga tengah-tengah tu kita buat luar masak. Okay, pasang. Kat sini wild camp. Kita ada plug. So atas dia macam ni ada pokok-pokok. Kita tengok dulu dahan-dahan. Okay, dahan-dahan dia rendang je. Pokok pun tak tinggi. Pokok pun kecil-kecil je. Okay. Eh, apa tu? Oh, is it? Binatang? Dia berlari tadi. Oh, bunyi lah. Kan? Binatang tadi? Bunyi apa? Bunyi apa? Dia dah naik kot. Cicak je kot. Lagi tau dia jumpa alam. Dia nampak dia punya reflection mata dia tadi. Mana? Lari masuk ke dalam. Okay. Right. Dia lah.
Okey, sini Rek, ikrak. Dua lagi. Ni ada dua, dua. Terbalik tu ikrak. Macam macam tu, macam ni. Terbalik ke? Hmm. Macam ni, macam ni. Macam tu. Tepu tu orang kan buat. Eh, tetap ikrak. Aduh, aduh, aduh. Okay guys, kat sini ada surau. Ini ada bilik air untuk perempuan. Memang selesa lah bilik air. Situ ada sinki. So kami, kemah kami kat dalam hutan sana. Sini tak jauh pun, lebih kurang dalam, wah, 100 meter saja. Dia boleh tok jalan ni, tapi korang curi. 100 meter ada surau kat sini. So ambil wuduk cepat. Ada musyallah surau. Tengok. Ambil wuduk je. Okay, so surau dia nampak macam baru. Okay, ada lampu surau dia. Cantik. Ada tetamu datang. Ting, mana ting, dia punya ni? Ting, ting. Ting, 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 ting. Eh, Ahmad, tanya lah. Bukan Ahmad. Ting, ting, ting. Jangan. Ting, ting, ting. Okay, geng. Dah solat maghrib, dah solat isyak. So kami nak kami nak mula masak lah. Ayah, kat situ ke katak tu? Fusi ni daripada Shopee. Murah je fusi ni. Lebih kurang dalam RM20 je. Ya, RM23. Lepas tu, ni tempat aku letak cawan. Haa, ni ada tempat letak cawan. So murah je lah fusi ni. RM23. So kami beli dua. Dan juga kerusi yang kecil ni ada dua. Ini dah lama dah kami beli. Lebih kurang dalam 8 tahun kot dah pakai. Lebih kurang dalam 8 tahun lebih. So aku juga nak buang. Ada 4 kursi lah kami. Okay, kita kerja ramai kat sana. Ada katak besar? Ada. Jom, jom. Kita tahu katak. Mana? Katak giant tadi. Ada ni. So penghujung ni hutan. Jangan penting. Boleh bakar sini. Jadi aku tengok pasal dalam hutan ni. So bawah tu sungai. Kat kawasan ni memang banyak pokok buluh. Sini ada tangga, pokok tangga pergi ke sungai. So bila hari hujan ni mesti ada banyak ikan. Ada katak besar. Katak besar ni. Katak besar sangat. Lama. Terus ke depan. Katak tangga dah mana. Oh, besar katak tu. Dia punya apa nama kaki. Dah jom. Sudah, rumah kami. Mana ikra ni, ikra? Ikra, where are you? Apa yang best kat sini, dia ada pantai kat tepi sungai. Bawah kemah kami, turun tangga ni. Jadi macam ada pantai. So memang best lah. Tu mandi je dalam ni. Ni air pun tak dalam sangat. Memang nice lah. Hai Ikra. Nak turun? Nak turun. Tak mana katak. Oh mantap. Kan? Turun boleh mandi sungai je esok. Turun-turun terus mandi je. Ya. Itu yang best tu tempat ni. Wah macam mana pantai. Hai Pa. Sekejap lah. Rasa air dia macam mana? Haa apa? Sejuk. Sejuk. Okay, best. Best. Lepas tu korang buat apa ke bawah ni? Korang buat apa ke bawah ni? Tak ada, jalan-jalan. Tu balak, kayu. Kayu, ingatkan krokodil. Ingat krokodil? Eh, mana cakap krokodil? Mana dia datang lah. Dah, jom. Let's go. Ahmad, sini. Tapi kalau kena tu, dia suka kat air ke? Dia suka
dekat sini. Dekat air. Krokodil, kalau krokodil dekat air terjun tak ada. Dekat sungai yang besar. Dekat Perik. Yang yang lebar ya, dekat Parit tu, dekat sungai Sungai Perak tu ha, ada lah buaya. Jom. Kedai makan orang. Dah. Tak apa mandi dekat. Kedai tu lapar, makan apa? Ha, kedai tu dia makan binatang macam lembu, kambing yang minum dekat tepi air, tepi sungai tu. Ha, dia baham lah. Weh, banyak lembu. Okay, jalan, jalan. Laju-laju sikit. Okay guys, anda sebenarnya kena dapatkan EMR-10 ni, Nightcore Mosquito Repeller. Kat mana-mana anda pergi, anda kena activate kan supaya kita dapat halau nyamuk. Sebenarnya nyamuk ni memang sangat bahaya. Nyamuk membawa penyakit, so kita kena pakai untuk protect kita. Aku akan activate kan. Okay. Hello. So kami akan memancing. So, ini dia alat-alat dia. So Ahmad tengah betulkan mata kail. Mancing. Okey, dah siap. So she's to speak. Naik pancing juga. Tak boleh sesi banyak. Boleh. So ini all light all lantern. Memang kami selalu pakai lampu ni untuk camping. So kami boleh dekat boleh gantung kat sini. Okey. Sekarang kita nak buka pam. So Anga ditugaskan untuk pam. Kita nak unboxing. Masuk kubah apa buka? Kena ikut. Tapi lambatlah kalau begitu Ikra, dia kena laju-laju, pantas. Ha, gitu. Botok. Apa pam cepat? Apa pam? Ha, sampai esok lah. Mantap. Ikra tak payah tidur malam ni. Pam sampai besok pagi. Ikra kan nak sadar. Ikra tak payah tidur ini tau. Sampai. Kastil di luar. Mana dia? Nanti ya. Oh, silap. Apa yang kita buat? Gelap. Bakar roti, kita nak buat burger. Siapa saya? Ni yang dah masak juga. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, benjo ayam. Apa? Ini ada daging ayam. Sedap. Ya, boleh baring. Sedap ke Ahmad? Okey, burger? Sedap. Oh, ya ke? Ini burger kedua Ahmad. Sedap. Hari ni dia banyak makan pula hari ni. Sampai dua burger. Dia Ahmad banyak makan aja. Ahmad ni. Badan masih susah nak naik. Raik pun tak mengalah. Dia pun nak challenge juga abang ni. Hey, Ahmad. Burger yang kedua. Raik. Tengok mak nak buat kuih yang orang dulu-dulu makan ni. Dengan biskut kering ni. Ni bonyok. Kelapa parut. Kita bubur gula. I want coffee. My wife is making the biscuit with the coconut hampas. Hampas coconut ke? Hampas. Coconut grind eh? Apa lah inti kelapa? Inti kelapa lah koma. Kelapa parut. So bubur garam. Bubur gula sikit. Kemudian kita so kita gaulkan dan kita bubur biskut hancur. Kita rasa dulu manis ke. Ini cream cracker. Kita hancurkan.
Ini namanya masakan apa? Biskut kering hancur campur dengan kelapa parut. Memang sedap. Zaman dulu-dulu kami memang biasa makan benda ni. Anda boleh try. Okey. Nak ajar anak kenal makanan dulu-dulu ni. Memang rasa ni macam mengimbau kembali zaman kanak-kanak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? So sweet. Magi lah eh. Sedap kan? Sedap. Sedap. Ah, mak dengan ayah kecil-kecil dulu makan benda ni tu. Petang-petang hujan. Ni lah. Mak kecil-kecil dulu. Apa selalu buat? First time makan makanan ni? Benda ni. Tempat dayung ni. Kami pasang dua kemah. Satu tahan Pantera 4 untuk 4 man tent. Tapi kami tidur dua orang, lelaki. Dan empat orang tidur dalam tu. Dua-dua tilam angin ni kami pakai jenama tahan. Anda boleh dapat daripada link yang kami sediakan di bawah. Dah full. Sebelum kami nak tidur, kami tahan dulu joran ni dekat tepi sungai. Untung-untung ada ikan. Tahan kat situ. So ya, kena kat situ. Okay, kita nak tengok ikan melentik. Melentik. Pelan-pelan. Noh. Belum banyak. Bebe. Depan ni. Sorang. Boleh ni. Kenapa? Besar. Kenapa ni? Ini. Ya Allah. Ya. Aduh, labi-labi yang dapat. Kami dapat labi-labi lagi. Ya Allah. Besar je labi-labi ni. Aduh, ingatkan ikan tadi. Labi-labi lagi. Besar. Dia makan. Ikan yang kecil. Kacau labi-labi ni. Wey, besar lah benda-benda ni. Besar lah. Saiz dia lebih besar. Wey. Saiz dia kalau ikutkan. Memang gila dia. Ingat ke ikan. Labi-labi lagi kami dapat. Pala tu. Gigi dia pun tajam juga. Dia punya apa, kuku dia. Dia punya saiz dia. Wey, ini bapak dia ni. Labi-labi ni. Okey, saiz dia lebih kurang dalam satu kaki ya, panjang dia. Satu kaki lebih. Kita kena lepaskan lah. Dia kerai-kerai lembut. Kerang dia lembut. Dia punya mata kail dia dalam sangat. Mata kail dia masuk ke dalam, dalam jauh ke dalam mulut dia. Tengok lah dia. Takut juga ni. Wii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 
Patah. Wei, memang kayu keras ni. Ya, kita cuba eh. Panjang. Sini kita nak keluarkan. Kita try. Oi, nampak. Gigitnya. Ha, ha, wei. Ganas. Wei, patah. Memang kuat ni. Macam mana kita nak keluarkan mata kail ni? Tak boleh kan? So, kami terpaksa potong lah guys. Ada orang cakap mata kail tu akan reput dengan sendiri. InsyaAllah dia boleh hidup lah. Okay. Okay, dia dah lari eh. Betapa kuatnya dia punya gigitan dia tadi. Okay, ini dragonfly kan? So, dia keluar daripada dia punya kepompong ni.
Dia letak situ lah. Aku masuk tidur dulu. Anak-anak aku semua dah tidur. So, jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Bye. Okay. Ini tempat tidur. Sini lah tempat tidur kami. So, kami biarkan lampu. Satu lampu kat luar tu. Kalau bagi hujan ni. Hari hujan bertambah lebat. Sekarang dah jam pukul 6.58, hampir pukul 7 pagi. So, aku dah betulkan flashing ni supaya air tu mengalir ke belah sana. So, hujan lebat. Sungai pun nampaknya naik. Penat. Apa yang boleh ni? Allah. Ini. Okay guys. Tu ada balak. Balak dihanyutkan. So okay, kami siap-siap nak breakfast, nak makan. Wife ya. Tengah nak masak. Ayah nak air apa? Kopi, okay. Kopi. So pagi ni kami akan masak apa? Spaghetti carbonara. Mana? Kita bubur susu krim. Kena dulu. Dayung, Ikra, dayung.
Are you ready for your next adventure? Jom kita naik sampan, naik ferry. Tak, jom kita naik bus, kita nak pergi sekolah. Ikut lah tu, ambil. Okay. Oh, licin batu dia. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Cross ah. Kita nak lalu ke sana kan? Tahu lah boleh ke tak boleh. Oi, deras wey. Licin eh, batu tu. Kalau sangkut macam mana? Sangkut? Itu batu. Tapi kena stabil lah. Dia tak ada banyak gerak. Kalau banyak gerak nanti jatuh. Oi, dalam ni. Gak lah elok. Okay, sekarang. Ui, dekat ni. Kalau langgar batu macam mana? Macam tu lah. Macam tu lah. Haa, sini sikit. Haa, ah, okay, sini. Sini tenang sikit. Haa, ah, sini tenang sikit. Sini tenang sikit. Sini. Haa, ah, dah daripada sini kita kayu lah. Sana sikit. Tak, tak, tak. Om stay je, stay je. Macam mana nak naik? Ha? Kau yang naik lah. Tak, Amat si belakang naik dulu. Ayah naik dulu. Amat senang nak naik dulu. Naik, senang. Sekejap, sekejap, sekejap. Okey, kau pegang, kau pegang. Okey, pegang. Eh, ni kalau kita dah nak duduk ni habis lah ni. Ya, terus pergi lah. Ya. Ah, sini boleh kak. Bagi stabil. Ah, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hello. Ini gila weh. Oh. Eh, pegang 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 mat. Okey, kontrol mat, kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, lain lain. Gila lain. Okey. Jaga 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 jaga. Ah, macam ni. Eh, batu kuat ni. Amat, amat, amat. Sana, amat. Okay, jaga, jaga, jaga. Imbang, imbang. Okay, okay, okay. Lepas, 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 lepas. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Jaga, jaga. Fun, 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 fun. Okay, kontrol, kontrol, kontrol. Eh, kau macam mana? Kalau dah kawan bian, tak apa. Tak apa. Weh, fun, fun, fun. Nak try, nak try, nak try. Tak apa lah. Fun, fun, fun. Nak try, nak try. Nak try. Tak boleh. Nak kena cross sungai tu lagi. Dah aku buat apa lah. Okay guys. Percubaan kedua. Ah, okay, okay. Kayu. Oh Allah, dia pergi sana juga. Eh. Tahan, 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 tahan. Allah. Okay, 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 okay. Break, 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 break. Biar, biar bersih, biar bersih. Okay, tahan, 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 tahan. Oh!
kayu. Huh, berjaya. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Kita kena pergi. Kalau tak pergi, ha. Belajar memahami dayung tu dulu. Faham dulu macam mana dia punya. Biasakan dulu dia punya kayuhan ni. Okey. So kami jumpa kelapa ni dekat dalam sungai. Jom kita try buka. Cara kupas kelapa. Kena buka ni dulu. Okay. Kan? Sebab dia dah rendam air terlalu banyak sangat. Ah, macam tu. Nampak? Ah. Belajar buka kelapa. Okay. Okay, macam mana kupas? Macam tu, dia kena dalam lagi. Dia macam ni. Tengok eh. Ni. Nampak? Tolak dengan tangan. Nampak? Haa. Nampak? Ini kerja. Inilah. Ayah apa? Form 2, form 3 dah kupik kelapa dah. Fah. Ini dah kerja. Kampung. Masa ayah budak-budak dulu. Hamster, hamster. Masa kelapa dalam dia? Kita parut. Sabut. Dia keluarkan sabut apa dia. Apa tu? Apa tu? Ini akar dia nak tumbuh dah. Oh. Dah dapat. Tempurung kelapa. Ni umbut kelapa. Kalau nak makan, makan pun boleh. Oh, tak sedap ke? Dia boleh makan. Elok. Boleh makan. Nak makan, bismillah. Hmm. Oh, kalau Penang cakap nyok. Kita perak ya. Oh, perak nyok, nyok. Buat nyok. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.